Kerana ini JDT berpeluang besar kalahkan Ulsan Hyundai lagi di ACL 2023. Pasukan JDT akan menentang tuan rumah Ulsan Hyundai bagi aksi ketiga ACL 2023 pada Selasa ini di Stadium Munsu, Korea Selatan. Perlawanan Ulsan berdepan JDT ini merupakan aksi tumpuan yang sangat dinantikan di mana ini menjadi pertembungan untuk kali ketiga. Kedua-dua pasukan pernah bertemu dua kali sebelum ini dan kedua-dua perlawanan tersebut berakhir dengan kemenangan memihak kepada pasukan JDT. Berdasarkan prestasi Ulsan Hyundai pada musim ini yang tidak konsisten di gelanggang sendiri, maka ia menjadi kesempatan yang boleh diambil oleh JDT untuk mencipta kejayaan membawa tiga mata berharga. Ya, sebelum bertemu JDT Selasa ini, Ulsan Hyundai kalah tipis 0-1 kepada Gwangju dalam saingan ke-league di gelanggang sendiri. Diharapkan skuad Harimau Selatan mampu memanfaatkan kelemahan Ulsan itu dengan beraksi cemerlang untuk meraih keputusan positif di gelanggang lawan. Penyokong boleh menyaksikan perlawanan antara kedua pasukan itu secara langsung menerusi saluran Astro Arena Bola dan live streaming menerusi Astro Go.